Lily dekat yeah. mana ni? Dekat HKL. Ke HKL. So ni dekat dalam ward. Dalam ward tu ada berapa orang? Ada 4 orang. Keadaan awak macam mana? Memang positif ya? Positif. So ada simptom-simptom yang awak rasa? Tak banyak lah, sakit tekak, batuk sikit lah. Anak-anak semua dijaga oleh apa tu, abang ipar saya. Oh, anak-anak dah ada abang ipar turun? Yelah. Abang ipar awak dekat mana? Dia dari Gombak, tapi doktor bagi surat kebenaran lah untuk cross border daripada Gombak ke Seri Kembangan. So alhamdulillah pagi tadi dah settle dah. Tak berapa clear lah. Tak apalah, kita buat at least suara ada pun tak apa. Okey, tak apa. Okey, so sekarang anak-anak abang ipar jaga. Lepas tu dia kena quarantine jugalah. Maksudnya dah start ni, start hari pertama dia quarantine sampai 14 hari bulan nanti. Suami awak macam mana saya, pula? Tadi dia call, ya Allah, dengar suara dia, alhamdulillah. Dia dah boleh call. Tak nak cakap lah. Dia dah boleh call. Dia tak sangka saya pun positif. Dia kata saya tak sangka lah. Dia pun sedih dia dengar positif kan. Saya cakap tak apa, saya sihat. Dan bila awak pertama dengar suara dia, Lily? Ya Allah, menangis ni. Tadi petang, ya Allah, dia call. Macam terkejut dia call. Betul ke ni? Ya Allah. Alhamdulillah lah semuanya. Okey, tapi dia cuma dia susah sikit nak cakap macam putus-putus. Berapa hari dia koma? Dalam 8 hari. Sebenarnya 9 hari. 9 hari. 9 hari dia tak sedar diri. Dan sekarang ini ya. Alhamdulillah dah boleh call awak. Dan dia boleh call anak-anak dah ya. Kan? Tadi pun dia call anak-anak. Dia orang terkejut. Dia kata, Papa call lah. Dengan suara dia. Dia kata, tak apalah. Nak buat video call tapi tak dapat. Satu berita yang gembira ada. Berita awak pula sedihnya dah masuk pula. Pulang. Tu saya cakap, saya pula kat sini. Tapi tak apalah, saya pun rebah lah sebab saya, yang penting saya tak berapa teruk sangat. Saya alhamdulillah sihat lagi, tak ada demam. Ya, yeah, okay, ya. Yeah. Okay. Dan okay. Jaga pemantauan juga dekat sana, sekurang-kurangnya doktor, petugas-petugas kesihatan ada memantau awak kan? Ya, betul. Sebab saya pun takut juga kalau dekat dengan anak-anak pula dia akan kena. So saya rasa tak apalah, macam ni pun dah bersyukur dah. Tak apa. Jadi ada orang jaga anak-anak saya pun dah bersyukur. Alhamdulillah. Yelah. Sebab mula-mula doktor bagi tahu dia nak masukkan ke apa, kebajikan masyarakat kan. Allah. Sampai hati lah dengar. Sekarang ini awak dalam itu baikkan diri awak, bertahan dan insyaAllah benda dah selesai. Lepas 14 hari semua boleh balik dah. Ya, betul. InsyaAllah. Okay, Lily. Lily, kuatkan diri. Kuatkan semangat, okey? Terima kasih. Sama-sama. Kita doakan semua ramai-ramai. Doakan juga, ya? Ya, terima kasih, Pak Nek. Okay. Saya pun doakan kepada yang mangsa-mangsa lain COVID-19. Terus cekal dan bantikan doa. InsyaAllah, Allah bersama kita. Ya, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.